Sugeng dalu para sesepuh-sesepuh wonten mriki nyuwun ngapunten wonten saumpami enten kesalahan itu adalah fiktif belaka. Aku bertanya bagaimana caranya hamster turun dari pohon. Bagaimana caranya? Caranya naik dulu. Bagaimana caranya keluar masuk rumah orang? Caranya salam dan ketuk, lalu dibukakan pintu. Kulihat UNTUMU kekasihku, kulihat untukmu putih merona. Aku tanpamu bagaikan mobil tanpa roda, nganggur dan penuh nestapa. Dulu aku pernah membaca puisi, puisi yang saya sukai, yaitu Sajak Sebatang Lisong oleh Bapak Willy alias Pak Rendra. Tepuk tangan untuk syair-syair padang savana. Savana ini pasir ya. Padang rumput. In the grass, in the kleta, home of Petro, rumah Petro. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang tepuk tangan tak doakan hutangnya lunas semua. Matur nuwun. Yang tadi lagu yang spontanitas yang saya buat kemarin pas ngamen. Jadi saya pernah melihat televisi, itu ada tebak-tebakan seperti itu, bagaimana caranya kucing turun dari pohon, yaitu caranya naik dulu. Bagaimana kita mencintai ibu kita dan bapak kita, itu caranya adalah kita lahir dulu. Kalau kita belum lahir, bagaimana kita mau mencintai dia? Kita cintai dulu diri sendiri dan bahagia luar biasa, pasti bisa. Itu saya lihat di internet. Kalau saya mengumpulkan hal-hal yang positif, status saya itu kadang galau tapi tak buat puisi ben enggak kelihatan lemah. Tepuk tangan untuk lemah.